بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Berbahagia tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, hadirin hadirat muslimin muslimat dan jemaah yang dirahmati Allah. Dengan izinnya, insyaallah bagi hari ini kita akan bersama-sama dengan ayat wa idh akhadna mithaqa bani Israil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. La ta'buduna illallah. Perjanjian Bani Israil, iaitulah ikat perjanjian dari Bani Israil. Ini bunyi perjanjian: la ta'buduna illallah. La di sini, apakah dia la makna jangan atau la makna tidak? Tuan-tuan, ada qiraah yang membacanya وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا. Tak ada nun dia. Kalau لَا تَعْبُدُوا, senanglah kita nak sebut. Janganlah kamu menyembah. Tapi di sini lah, bila ada nun tu, dia makna la, makna nafi, makna tidak. Tidaklah kamu menyembah إِلَّا اللَّهُ مَلَيْكَنْ اللَّهُ تَعَالَى. Dalam hal ini, tuan-tuan, pakar dalam bahasa Arab, walaupun dia seorang Mu'tazilah, tapi keilmuannya dalam kesusastraan Arab diakui oleh ulama-ulama seluruh dunia. Itulah Imam Az-Zamakhsyari. Ada dia menulis tafsir, nama tafsirnya Al-Kashaf, 4 jilid. Dia di dalam memaknakan di sini la ta'budun, makna la tidak. Tidaklah kamu menyembah melainkan kepada Allah.
Katanya tidak di sini, walaupun makna dia hanya menceritakan tidaklah kamu menyembah, tapi dia adalah makna dia makna insya'i, makna amal. La ta'budu, larangan. Janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Ada pula ahli bahasa juga nak menyebut asal dia alla ta'budu, nun tu tak ada. Anna dia bahwa janganlah kamu menyembah. Itu bentuk perjanjian bahwa janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Bila an itu dibuang, nun yang di ujung tu dibuat lagi. Jadi alla ta'budu illallah. An yang dipangkal tu makna bahwa tu bila ditiadakan, maka la ta'budu, nun di ujung tu diwujudkan. Jadi maknanya la ta'buduna illallah sama juga dengan makna janganlah kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apapun artinya bentuk perjanjian yang telah Allah meteraikan daripada Bani Israel, kamu tidak boleh menyembah atau janganlah kamu menyembah illallah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita bila sebut makna ibadah, makna menyembah, sebenarnya makna ibadah itu lebih dekat kepada kita, menghamburkan diri. Pengertiannya adalah patuh secara mutlak, kepatuhan kepada Allah secara mutlak. Bila Allah perintah, kita ikuti, no comment. Bila Allah larang, kita jauhi, no comment. Kenapa? Kamu seorang hamba. Alhamdulillah kita sekarang ni tak ada zaman perhambaan. Dulu ada manusia sama dengan kita, tapi statusnya adalah status hamba. Artinya dia dimiliki oleh tuannya. Tuannya kadang jual dia orang lain. Kemudian tuannya suruh dia bekerja. Tidak boleh dia sebut awak buat tu, nanti dulu tu tak boleh. Dia kena buat kerja. Dah tu tak. Dan dia tak ada gaji. Dia cuma tuannya bagi dia makan, bagi dia minum, bagi pakaian, sedia tempat tidur. Semua hasil dia balik kepada tuannya. Sistem perhambaan. Jadi ini perhambaan kepada manusia, tak boleh bercakap. Aku tak nak wahai bos, tak ada. Kita sekarang ni tak ada hamba. Jadi kalulah kepada manusia pun, maknanya ada zaman perhambaan, maknanya menghambakan diri, maknanya patuh kepada Tuhan. Tapi beza kalimat ibadah ni, kepatuhan kepada manusia, kadang-kadang kepatuhan hanya takut. Tapi ibadah, kepatuhan kepada Allah disebabkan oleh rasa sayang dan cintanya seseorang hamba itu kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya tuan-tuan, kalau sesiapa yang mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sudah pastilah dia akan menyayangi Allah dengan sesayang-sayang. Kalau saya nak mengambil pendekatan daripada Imam Al-Ghazali, kenapa tidaknya kita sayang kepada Allah? Kalau kita sayang kepada mak ayah kita, sebab kita wujud mak ayah kita kan ke bumi ini. Kita juga adalah dari kecil sampai dewasa mak ayah kita yang mula kita. Okey tu kan? Semua dari A sampai Z mak ayah kita pada kita. Kemudian mak ayah kita yang tambah kasih sayang baik, lalu mak ayah kita pun lemah lembut, baik mendidik kita bagus, sabar dalam mendidik kita tuan-tuan. Sampailah kita makna dia akhir. Kalau kita tanya siapa yang mewujudkan kita, jawabnya Allah. Siapa yang memberikan kepada kita segalanya, jawabnya Allah. Dah tuan-tuan, bukan cukup di situ saja. Allah pula telah tunjuk kepada kita jalan untuk kamu nak berbahagia di dunia ini sampai ke akhirat. Ini jalannya. Kemudian kalau ayah kita, mak ayah kita sabar dengan kita, sabarnya amat-amat kecil dibandingkan sabarnya Allah dengan makhluk. Bayangkan kita berada di bumi Allah, makan segala apa daripada Allah, air milik Allah, udara oksigen milik Allah, matahari milik Allah, bumi yang kita pijak milik Allah, semua milik Allah. Kita diberikan oleh Allah dan kita ciptaan Allah. Lepas tu, cuba kita tengok. Di antara fenomena manusia, ada yang kafir kepada Allah, ada yang kurang adab kepada Allah, ada kadang dia taat, kadang dia maksiat. Tapi apakah Allah bertindak terus? Allah bagi peluang, 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 sampai tamat umur dia.
Tuan-tuan bayangkan kalau seorang anak yang kurang ajar, sanggup tak mak ayah dia bagi dia balik ke rumah maki mak dia, maki bapak dia, dah makan dia tendang dia piring. Nah tuan-tuan, tahan tak mak ayah jaga dia? Saya nak tanya pada tuan-tuan, paling tahan sebulan tuan-tuan sahabat. Lepas tu tak tahulah apa mak bapaknya akan buat. Kita ni manusia ni celupar, kurang ajar dengan pencipta ni. Tapi Allah tuan-tuan tak ambil tindakan. Mak ayah kita nak ambil tindakan kepada kita, takut dengan undang-undang. Allah nak ambil tindakan dengan kita. Tuan-tuan, adakah polis yang nak tangkap Allah? Adakah mahkamah yang nak memenjarakan Allah? Malah tuan-tuan, semuanya adalah milik Allah. Allah kalau nak bertindak kepada hamba, tak payahlah Allah perintahkan gajah ataupun harimau masuk rumah kita. Saya buatkan contoh, kuman yang kecil pun cukuplah. Semalam saya sebut, mengingatkan peristiwa sekitar 10 atau belasan tahun yang lepas, Allah berikan kepada seorang tu rezeki. Dia bercuti, tuan-tuan, kuman masuk ke dalam paru-paru. Jadi ada asma. Berapa lama tuan-tuan dalam hospital, dalam ICU? Hampir sebulan tuan-tuan. Kena di hospital pakar, lebih daripada 100 ribu. Kita ni, manusia sebesar ni, kuman virus yang kecil yang tak nampak tu, boleh kita koma. Berapa orang pakar yang nak menjaga dia? Berapa ubat pun berapa tu. Kita ni tuan-tuan, begitu lemah. Jadi Allah kalau nak bertindak kepada kita, tak payahlah suruh gajah serangkan. Tak payahlah. Kuman yang halus pun cukuplah. Yang dibawa oleh nyamuk dengki pun dah cukup dah. Tapi kita derhaka kepada Allah, Allah masih bagi. Jadi makna ibadah, patuh kepada Allah kerana kita teramat sayang kepada Allah, kerana teramat cinta kepada Allah. Dan memang begitu pun keimanan kita. Kalau kita meletakkan adanya kasih sayang kepada sesiapa pun, mengatasi Allah Ta'ala, mengatasi kasih sayang kita kepada Allah, kita kena cek iman kita, tuan-tuan. Maknanya belum lagi sampai kepada tahap yang sempurna. Jadi makna ibadah, janganlah kamu menghambakan diri. Agaknya lebih tepat daripada kita menyebut menyembah. Menyembah itu satu fenomena daripada kita menghambakan diri. Janganlah kamu menghambakan diri kamu melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni cuma hamba Allah. Apa yang Allah suruh, tunduk kepada dia, patuh kepada dia, sayang kepada dia, takut, respect kepada Allah Taala. Tak ada tandingan dan tak ada bandingan. Sanggup kita mengorbankan apa saja dalam menyatakan kasih sayang kita kepada Allah Ta'ala atau menghambakan kepada dia. Satu, dan ini bukan kepada Bani Israel, kepada semua manusia. Maka tugas setiap Nabi-Nabi adalah tidak lain mengajak umatnya supaya mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan kepada selainnya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Ini janji yang kedua yang tuan-tuan, Allah lah yang paling berjasa kepada kita dan semuanya daripada Allah. Wabil walidai, dengan, jadi ba dia agak dia terhadap pelailuk dia, wabil wal, dengan dua ibu bapa, walid yang melahirkan, walad anak, atau anak tu maulud yang melahirkan, walid isim fa'il, walada yalidu, beranak, yang memberanakkan walid. Kerana ibu muannas tambah ta walidah, yang dilahirkan maulud. Okey. Tuan-tuan, wabil walidaini, dengan dua ibu bapa. Dua bapa tak mungkin kan? Jadi saya kita sebut semalam, bila ada muzakkar dan muannas, didahulukan muzakkar. Bukan wabil walidataini, dengan dua ibu kan? Ibu dan ayah, walidaini. Walidani, dengan ibu bapa atau terhadap ibu bapa, ihsanan. Ihsanani masdar daripada ahsana yuhsinu ihsanan. Dengan dua ibu bapa, berbuat baiklah. Jadi ihsanan seakan-akan, ahsinu bil walidaini ihsana. Atau ihsanan itu sendiri masdar makna amal, bahawa kamu berbuat baiklah sebaik-baiknya terhadap ibu bapa. Betul. Memang setelah dosa yang paling besar, menyekutukan Allah, tidak menghambakan diri hanya kepada Allah, tapi menghambakan diri selain kepada Allah, pada selain Allah Ta'ala. Itu makna mensyirikkan Allah kan. Kemudian yang kedua, kita disuruh berbuat baik kepada semua makhluk, orang yang paling banyak jasa kepada kita.
sebab kita wujud adalah ibu dan bapa kita. Maka sudah tentulah kalau dosa yang paling besar satu syirik, yang kedua derhaka kepada ibu bapa, lawan daripada berbuat baik. Di sini hak Allah Ta'ala kepada kita ibadah. Nah tuan-tuan, hak hamba-hamba Allah kita bersikap ihsan. Orang yang patut kita lakukan ihsan-ihsan, berbuat sebaik-baik. Nabi menterjemahkan makna ihsan tu, kamu mengabdi kepada Allah Ta'ala dalam kepatuhan kamu kepada Allah Ta'ala, seakan-akan kamu melihat Allah di depan kamu. Kalau tidak sampai kepada tahap yang demikian, kamu mengabdi kepada Allah, kamu pastikan yang Allah menyaksikan tindak tanduk kamu. Itu makna ihsan. Tuan-tuan, anta'bud, apa nama al-ihsan, kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarah. Kamu mengabdi kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa'in lam takun tarah, jika tidak sampai kamu tahap kamu mengabdi melihat Allah, fa'innahu yarak, ay fa'alam annahu yarak, ketahuilah Allah senantiasa melihatmu, dah menyaksikan kau. Jadi kalau kita bekerja di hadapan Allah, tuan-tuan, macam di hadapan bos pun, kalau saya selalu umpamakan, kalau dalam office, orang yang paling dekat dengan bos, meja ni depan bos, mengantuk pun takut, bos ini depan dia, bagaimana kita dalam beribadat, Allah berada menyaksikan yang kita melakukan beribadat. Itu makna ihsan. Ihsan kepada hamba-hamba Allah, kita berbuat sebaik-baik. Kepada siapa? Kepada ibu bapa. Yang pertama. Yang kedua, wadhil qurba. Zi, makna yang punya. Zadhu zi, yang punya kekerabatan. Qurba, tuan-tuan, sama dengan fu'la. Akrab, dia punya muzakkar. Mu'annas dia qurba. Jadi punya kedekatan, maknanya orang yang punya kaum kerabat bahasa Melayu. Kaum kerabat bahasa Melayu daripada bahasa Arab, qarabah, dekat. Jadi qurba yang mempunyai kekerabatan, maknanya terhadap kaum kerabat. Jadi kaum kerabat dalam bahasa Arabnya dhil qurba, dhul qurba, kaum kerabat. Siapa kaum kerabat? Lain daripada mak ayah kita lah, anak, nenek, datuk, adik-beradik, adik-beradik ayah, adik-beradik ibu, anak kepada adik-beradik ayah ibu kita, sepupu-sepupu kita, kepanjang dikit ke sana dua pupu kita, pak sepupu, apa nama, pak cik sepupu kita, itu semua kaum kerabat. Kaum kerabat. Tengoklah, kalau lagi besar, besar lagi. Kalau kita ni, orang Melayu ni, kalau dua pupu tu, tuan-tuan, dah jauh dah. Paling kenal sekarang ni kita, anak-anak kita, kena dua pupu je. Itu pula tak kenal lagi dah dua pupu. Tak kenal. Dia cuma kenal sepupu dia. Anak kepada adik-beradik mak dia, anak kepada adik-beradik ayah dia. Itu pun ada yang tak kenal. Wal'ayazubillah. Kita lah jauh dengan ni. Padahal kita dekat kepada kaum qarabah itu sebut silaturrahim. Silah itu makna menghubungi. Maknanya menyambung, mendekatkan. Okey, di sini, kepada berbuat baik kepada kaum kerabat. Kemudian berbuat baik, tuan-tuan, kepada siapa? Kaum kerabat, ya, kita susah dia yang tolong kita kan. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Yatama jamak daripada yatim, aitam, tuan-tuan, yatama. Kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, orang yang ditinggalkan oleh ayah dia, ayah dia meninggal dunia, dia masih lagi belum lagi akil baligh. Tuan-tuan, itu anak yatim kan. Kita sekarang ni tak tahulah, anak yatim bukan umur 15 tahun. Agaknya budak-budak kita sekarang ni umur 18 tahun masih yatim lah. Dulu kan saya ingat, tuan-tuan termasuk mungkin saya, umur 10-11 tahun dulu kita dah pandai dah. Ada banyak apalagi yang duduk kat kampung. Sekarang ni tuan-tuan umur 20 pun bergantung kepada mak ayah kan? Allahu'alam lah. Tapi sebelum akil baligh, dia ketiadaan orang yang menjaganya, iaitulah ayah. Di dalam Al-Quran, ayah, tuan-tuan. Padahal kita ni orang Melayu yang ketiadaan ibu kadang-kadang lebih lagi tak teruruskan. Jadi anak-anak yatim, orang yang tidak ada yang mengurus dia lah, yang ketiadaan ayah, semasa dia lagi kecil, disuruh kita masyarakat, umat Islam ni berbuat baik pada dia. Buat baik bukan bagi dia duit RM10, tuan-tuan.
Sebenarnya kita semua bertanggungjawab kepada anak-anak yatim. Kalau dia terlantar, kita semua berdosa. Dah tu, sini kepada Bani Israel, yang kepada kita umat Islam, tuan-tuan, ayat 36 surah An-Nisa, sebiji macam ayat ni. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzal qurba wal yatama. Sebiji dalam ni. Wal masakin, di sini wal masakin, di sana pun masakin. Kan kemudian wal masakin, orang-orang miskin, orang yang tak punya, tuan-tuan, miskin. Kalau kata Imam Syafi'i, pendapatannya tidak dapat menampung keperluannya. Paling tidaknya keperluan asas. Sewa rumah, dia nak bayarkan kereta, makan minum dia dengan anak beranak dia. Dah tuan-tuan, mungkin untuk setahun dua tiga kali dia beli pakaian dia. Kalau itu kekurangan semua, orang miskin. Dah tuan-tuan, kalau nak sebut saya pun kurang juga ustaz, tak terbeli kereta Mercedes, bukan. Itu bukan miskin. Yang miskin itu makna dia, tuan-tuan, keperluan yang apa nama utama lah, kita tak dapat terpenuhkan orang miskin. Sekarang ni banyak kita miskin, terutama apabila barang dah meningkat naik, gaji orang tu masih lagi ditakut lah. Tuan-tuan terbayang tak, kita dekat KL ni, kalau orang anak 3-4 orang atau 4-5 orang, gajinya di bawah 2,000 atau di bawah 3,000. Bayangkan tuan-tuan, kalau yang dia beli rumah dulu tak apalah, kalau nak beli rumah sekarang ni mimpi. Harga rumah tak ada yang murah. Kalau nak sewa pun tuan-tuan, rumah flat pun dah sewa dah 6,700 dah. Betul kan? Saya tak tahu tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala lah yang menjamin. Kita nak banyak yang miskin. Mungkin dia pergi apa nama, pergi ke ofisnya, apa nama, kasut berkilat tuan-tuan, pakai tie, kasih. Tapi dia miskin. Sebab itu kehendak bos dia kan, dia kena pakai kemas. Tapi dia miskin, makna tidak cukup menampung kehidupan. Tutup lubang, gali lubang. Itu namanya miskin. Kalau yang memang jauh pendapatan dengan keperluan, itu namanya fakir. Di bawah tu lagi dah miskin tegar. Masa kita fakir, fakir miskin ni banyak orang yang senyum. Tapi fakir tu memang kita kesian dengan muka dia. Jadi tuan-tuan, miskin dia berbuat baik kepada orang yang kekurangan sekitar dia. Kekurangan maknanya keperluan yang kurang, tuan-tuan. Wa qulu lin-nasi husna. Tadi kepada siapa yang berbuat baik? Ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim dan miskin. Yatim tak ada yang mengurusnya, miskin kerana kekurangan. Kaum kerabat, orang yang dekat, kaum kerabat dengan kita. Ibu bapa, orang yang paling berjasa. Kemudian perintah Allah juga kepada Bani Israel, waqulu, dan janji Allah tu, kamu ucapkanlah, berkatalah kamu, linnas, kepada manusia, husna, ay qawlan husna, maknanya ucapan yang baik. Ya, dan ucaplah kamu kepada manusia dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini bukan saja cara lemah lembut, tapi juga termasuk isi tutur kata tu. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, amar ma'ruf itu qawlun hasan. Datu, nahi munkar qawlun hasan. Menasihat orang untuk yang baik, mengajarkan kebaikan itu qawlun hasan. Jadi ucaplah kamu kepada orang ramai husna, dengan ucapan yang baik. Bukan saja maknanya dengan lemah lembut, tapi maksudnya termasuk isi mengajak apa nama hamba Allah untuk dekat kepada Allah, qawlun hasan. Kemudian juga yang Allah sebutkan, wa aqimus salat, sama dengan kita, kamu hendaklah mendirikan salat, wahai Bani Israel. Wa atuz zakah, aqimu fi'il amar, daripada aqama, dirikan oleh kamu akan salat. Wa atu, daripada ata mendatangkan, utu, mereka didatangkan, atu, kamu datangilah, maknanya kamu berikanlah, atu, kamu datangkan, az-zakat, akan zakat. Mana kamu berikan zakat atau kamu tunaikan akan zakat. Apa yang berlaku kepada Bani Israel? Summa, kemudian, tawallaitu. Tawalla maknanya berpaling, tuan-tuan, berbelok. Kemudian kamu berpaling, maknanya banyak yang tidak berpegang kepada mitsaq, janji Allah ini, mentauhidkan Allah, beribadah kepada dia, berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada kaum kerabat, berbuat baik kepada anak-anak yatim, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin, berbicara kepada orang ramai dengan cakap yang bagus,
sopan santun dan ke, apa nama ucapan yang mengajak ke jalan Allah atau ucapan yang melarang orang dari melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemudian adalah mendirikan salat, menunaikan zakat. Apa yang berlaku? Kemudian tawallaitu, kemudian kamu berpaling wahai Bani Israel, banyak yang tidak berpegang illa melainkan yang masih berpegang kokoh qalila, sedikit. Jadi sedikit di antara Bani Israel yang masih berpegang teguh. Kebanyakannya sudah menolak ataupun tidak lagi berpegang kepada janji Allah. Illa qalilan minkum, daripada kamu sedikit daripada kamu, wa antum, sedangkan kamu mu'aridun. Tawalla mu'arid, tawalla berbelot, mu'aridun berpaling. A'raba ke depan, a'raba ila menghadap, a'raba an maknanya berpaling. Kemudian kamu berpesong, tak mempedulikan. Bahasa Indonesia nya agaknya acuh, mu'aridun, dalam keadaan kamu tak peduli, dalam keadaan kamu mu'aridun, membelakangi adalah mu'aridun, acuh atau tidak mempedulikan yang itu adalah janji-janji Allah. Kalau tuan-tuan rajin, kena lama lagi nak berjumpa ayat 36 tuan-tuan dalam surah, sorry saya bukan 36 lah, 32 sorry pula 32 betul 36 surah An-Nisa. Ini kepada Bani Israel, itu kepada kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. La ta'buduna illallah, di sini wa'budullah, kamu beribadahlah kepada Allah, jangan kamu sekutui Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, sebiji, wabidhil qurba wal yatama wal masakin. Cuma tambahannya kepada kita umat Islam juga suruh berbuat baik, wal jari dhil qurba, jiran tetangga yang kita mempunyai hubungan kerabat dengan dia, adik-beradik kita sebelah rumah kita, sepupu kita sebelah rumah kita, suruh berbuat baik. Wal jaril junub, jiran yang tidak mempunyai kaum kerabat, jiran yang jauh, walaupun Yahudi, Nasrani pun, apa pun bangsa tuan-tuan, kalau jiran kita, kita wajib buat baik pada dia. Wassahibi bil jamba, sahib teman yang di samping kita, ada menyebut isteri, ada menyebut kawan akrab, sahib, disuruh buat baik. Suruhlah berbuat baik kamu, ada sebut sahibi bil jambi, isteri, ada menyebut kaum apa nama sahabat akrab. Wa binis sabil, dan berbuat baik kamu kepada anak rantau, anak jalan, maknanya orang yang dalam, bukan orang anak tempatan tuan. Wa ma malakat aymanukum, kamu juga suruh berbuat baik kepada hamba yang dimiliki oleh tangan kanan kamu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alhamdulillah ayat tu Allah tak menyebut kita ni kamu berpaling, tapi kepada Bani Israel kamu berpaling. Mudah-mudahan tuan-tuan janji Allah tu dapat kita laksanakan. Agama kita ni mudah adalah mentauhidkan Allah dengan beribadah, menghambakan diri hanya kepada dia, kemudian berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Diprioritikan orang yang paling berjasa dan orang yang paling dekat kepada kita, dan orang-orang yang kurang kemampuan, sama ada dia anak yatim ataupun orang serba kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.